Ah, Pak Kasep we. Ih, patokannya tadi. Udah jalannya, bentar ya. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang pemirsa Tribuners, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur. Saat ini telah terjadi kecelakaan di ruas Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, dan mengakibatkan sebuah kontainer menabrak sebuah rumah yang berada di pinggir jalan raya Sukabumi Kabupaten Cianjur, dan hingga saat ini sejumlah petugas kepolisian tengah melakukan catatan dan penyelidikan terkait kecelakaan tersebut. Dan informasi sementara yang diperoleh, kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan truk, yaitu truk kontainer dan satu truk box. Dan informasi ada supir ataupun sejumlah konektor mengalami luka-luka di bagian tubuhnya, dan ini tadi sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dan hingga saat ini tugas kepolisian masih melakukan penyelidikan atas terjadinya kecelakaan yang melibatkan dua truk kontainer dan truk box ini. Dan kecelakaan ini juga menabrak sebuah rumah yang tepat berada di pinggir jalan raya Cianjur Sukabumi, tepatnya di Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur. Dan hingga saat ini akibat kecelakaan tersebut juga membuat tentu mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Sukabumi di Kecamatan Gekrong